Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Gusti Eka. Kali ini kita akan membahas seekor laba-laba. Semoga semua hidup berbahagia dan sehat selalu. Ini adalah laba-laba Argiope apensa yang memiliki ciri bagian kepala hitam putih seperti batik bagian dorsal, berwarna kuning terang dan memiliki 4 titik hitam. Sedangkan pada bagian ventral, khususnya abdomen, berwarna kuning membentuk U terbalik. Kaki berwarna hitam, ada belang-belang putih di setiap ruas atau segmen. Jenis laba-laba ini banyak terdapat di beberapa pulau. Di Samudra Pasifik Barat telah diperkenalkan ke Hawaii dan ditemukan di Taiwan dan New Guinea. Laba-laba ini hidup di berbagai habitat, dimulai dari pantai sampai ke hutan. Laba-laba betina mencapai panjang tubuh hingga 6 cm dan berwarna hitam dan kuning. Sedangkan laba-laba jantan warnanya coklat sekitar 2 cm. Di Hawaii ini disebut laba-laba kebun dan dijumpai di berbagai negara seperti Indonesia. Penduduk setempat ada yang menyebutnya sebagai laba-laba pisang. Jenis laba-laba ini membuat jaring dan menetap di ujung jaring untuk menangkap mangsanya yang berupa serangga atau hewan yang lain yang tertangkap pada jaringnya. Jenis laba-laba yang hidup di lingkungan perumahan memiliki jenis yang berbeda dengan lingkungan luar perumahan karena mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jika dibandingkan dengan lingkungan terbuka, bahwa area tertutup hanya sedikit jenis laba-laba yang hidup, karena peluang untuk mencari makan juga sedikit, sehingga jenis laba-laba yang hidup pun sedikit karena hanya memangsa sesama jenisnya sendiri. Jenis laba-laba yang hidup di pemukiman, laba-laba pejaring karena laba-laba pembuat jaring berada di bagian atas rumah sehingga kadang sulit untuk dijangkau oleh manusia. Thank you.
Laba-laba banyak ditemukan hampir di seluruh permukaan bumi, dari daerah kutub hingga daerah padang pasir yang kering. Laba-laba terutama berlimpah di tempat yang banyak vegetasi. Sampai saat ini sekitar 37.000 spesies laba-laba yang telah diberi nama, dan diyakini jumlah itu baru seperempat dari jumlah laba-laba yang ada di dunia. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih, matur nuwun, dan sampai jumpa.